Kepada akal-akal terbimbing, kepada yang telah mengajariku iman kepada Allah dan memberitahukan kudrahnya, kepada renungan-renunganku akan hidup dan kehidupan, renunganku terhadap makhluk-makhluknya di muka bumi ini, renungan yang amat dalam dengan penglihatan seksama disertai tadabbur terhadap jiwa. Kepada akalku yang telah diterpa dahsyatnya ombak keraguan sebelum berlabuh di daratan hidayah dan keyakinan. Kepada akalku yang terus berontak menantang semua ayat-ayat indrawi yang kasat mata, menolak semuanya sampai suatu saat menyusuplah kekuatan. Dengan kekuatan itu, diri ini mendapat petunjuk. Sang akal telah menolong penglihatan. Tipu daya terus mengelilingi penglihatan ini menuju kekufuran. Namun akal menepis semuanya menuju cahaya keimanan. Kepada setiap akal yang telah melalui pengalaman pahit itu, berada dalam keraguan atau bahkan yang masih meluinya sampai saat ini, semoga terbimbing akal-akal kalian. Semoga terbimbing akal-akal itu dengan ayat-ayat kauliah. Dengan ayat-ayat kauliah.